Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, cuy, kali ini kita akan mereaksi lagi atau melanjutkan lagi, cuy, ya, nonton bareng kita itu. Yang mana kita akan nonton bareng lagi part kedua dari film Piramid yang berjudul Ibu Mertuaku, cuy. Di sini saya agak cepat gitu, cuy. Agak cepat karena saya juga penasaran, cuy, ya. Saya penasaran. Saya ingin tahu begitu. Lanjutannya seperti apa gitu ya. Kenapa saya sangat-sangat penasaran dengan alur cerita dalam film Piramid yang satu ini? Karena menurut saya alur ceritanya menarik, cuy, ya. Menarik dan kena banget saya yang bisa dibilang pencinta musik gitu ya. Masa budak-budak saya dulu tuh memang selalu berhubungan dengan musik, cuy. Dan memang gak tahu kenapa, cuy, orang yang cinta akan musik itu dianggap sebelah mata, cuy. Sebelah mata oleh orang tua dulu-dulu, cuy, ya. Saya gak tahu kenapa itu, cuy, ya. Dan itu yang membuat saya itu sangat-sangat menyukai film yang satu ini, cuy. Karena menceritakan tentang seorang musisi yang gak dianggap manusia malah, cuy, ya. Yoh, daripada kita penasaran, cuy, ya, langsung aja jom kita nobar sama-sama. Yap, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1, peng. Oke, udah benar nggak ini? Kemarin ada di sini kan? Siapa bela di pintu? Mami, ada orang tidur. Mami. Jangan mabuk, tak? Orang mabuk? Kau jangan hantu sama? Dia tidur di depan rumah orang sih. Dia baru nyadar juga, ya, orang buta. Orang muda. Siapa? Cik ini cari rumah siapa? Sebenarnya badan saya terlalu letih dan saya tumpang tidur di sini. Maafkan saya. Saya tak tahu tempat ini tempat larangan. Tidak, Cik. Ini bukan tempat larangan. Ini kawasan rumah Mami. Kawasan rumah Mami. Biarlah Mami antarkan. Saya tak bertempat tinggal, Mami. Sian. Di mana saja kaki saya terhenti, di situlah rumah saya. Kasihan. Kalau begitu, marilah singgah ke rumah Mami. Sekarang sudah jauh malam. Kalau nak jalan, jalanlah siang-siang. Cerah mata telinga. Pada saya, siang dan malam sama saja. Kasihan. Kalau begitu, Cik, marilah singgah ke rumah Mami. Mami ingin nak tahu asal-usul, Cik. Baiklah. Samad, tolong bawa orang muda ini naik ke atas, ya. Baik, Mami. Cumbi, kita sudah sampai, nak. Cumbi. Mari turun, sayang. Ini mungkin gadis yang kedua itu, cuy, ya.
Kalau nggak salah memang di sini ada dua ceweknya ya, dua karakter jangan cewek. Kenangkan orang yang sudah mati. Kalaulah Cumbi berduka terus-terusan begini, akibat bahaya diri. Cumbi susah, Mak pun lagi susah. Tidur ya nak, biar Mak keluar sekejap berjumpa dengan orang muda tadi. Kesian matanya buta. Tidur ya nak. Oke. Ini perempuan juga mengalami hal yang sama ya. Ditinggal mati. Selamat, Cik bawa masuk kereta ya. Baik, Mami. Mami, jemput makan, Mami. Makanlah, Cik. Mami sudah makan. Cik, Mami ini nak tanya. Nama Cik ini siapa? Dari mana asalnya? Dan bagaimana boleh jadi begini? Nama saya Osman. Osman? Dan saya berasal dari... Mami, saya dengar suara perempuan menangis. Suara siapakah itu, Mami? Itu suara anak Mami. Sudah 3 bulan, hidupnya tidak tentu arah. Pikirannya terganggu sebab kematian suami. Oh, suaminya yang meninggal ya. Mami, bawalah saya berjumpa dengan anak Mami. Karena ada nasihat yang saya hendak katakan. Mari Osman. Kok dia ganti namanya sih ya? Jadi Osman ya? Cumbi, jangan meracun diri nak. Kesian apa Demak. Siapakah namanya anak Mami? Namanya Kalsumbi, tapi Mami memanggil Cumbi. Kalsumbi. Janganlah engkau banyak menangis, Cumbi. Akibatnya sangat buruk. Dulu, mataku dapat melihat segala kecantikan alam maya. Di satu ketika, istriku telah meninggal dunia. Mulai saat itu, aku menangis tak terhingga. Berarti di sini baru. Di sini jawabannya sebenarnya, Ci. Kembalikan istriku yang telah mati. Tetapi pada suatu pagi, apabila ku buka mataku, ku dapati segala kecantikan alam maya telah luput dari penglihatan. Aku telah menjadi manusia buta. Penghidupanku bertambah terhimpit. Aku terpaksa keluar dari rumah sebab tak dapat membayar sewa. Ku merantau tak tentu arah untuk mencari sesuap nasi. Akhirnya aku dipungut oleh ibu. Dan besok, aku akan merantau lagi. Merantau entah kemana untuk menyambung nyawaku. Cumbi, dengarlah nasihatku ini, Cumbi. Dengarlah. Osman, cerita Cik sangat sedih. Tak salah pergi ke mana-mana lagi. Tinggallah di sini buat selama-lama. Mari, mari Mami tunjukkan tempat tidur Cik. Ah, bau bawang Cik.
Syombi, mari makan, Cik. Walau 1000 tahun Chombi menangis, Bidin tak akan kembali lagi, Chombi. Chombi dengar tidak nasihat Abang Osman malam tadi? Nasihatnya sungguh berguna. Mari, Cik, Mak sisirkan rambut. Chombi, nasib baik Mak masih hidup. Kalau Mak sudah tak ada, Mak pun tak tahu apa yang akan terjadi pada Chombi. Udah mulai ini ya. Kenapa Mak menangis? Mak menangis. Udah bukan berinteraksi ya. Tetapi gembira melihat perubahanmu, Cik. Sudah berubah dia. Tidak merana lagi. Abang Usman? Oh, Chombi ya. Ini apa, Abang Usman? Bunga. Bunga apa, Abang Usman? Bunga rus. Betul. Chombi? Abang Usman mendengar suara tenor saksofon. Siapakah yang menciumnya, Chombi? Yang itu Bayin, budak sebelah rumah. Wah, dia dapat kembali kehidupannya, Ji. Ya, Bayin boleh meniup, tapi dia perlu banyak latihan. Iyalah, Bang Usman, dia angan-angan nak jadi Kasim Selamat. Ah. Kasim Selamat. Chombi kenal Kasim Selamat? Ya. Semasa Chombi belum sakit dahulu, Chombi selalu membuka siaran radio Singapura. Dan Orkes Kasim Selamat menjadi pujaan Chombi. Chombi, tolong panggil Bayin kemari dan suruh dia bawa saksofonnya sekali ya. Baik, Pak Usman. Bayin! Mari saya sekejap. Bawa saksofonnya sekali ya. Oh, akhirnya dia dapat ini. Jiwa dia ini sih. Sudah bertahun-tahun dia gak main nih. Awal Kak Chombi panggil Cik? Tidak, Abang Osman tu nak tanya pasal saksofon. Cuma masalahnya kenapa dia ganti nama gitu. Oh, jadi Osman. Sudah 1 tahun, Abang. 1 tahun. Minta saksofonnya, Bayin. Abang Usman pun sudah lama tidak main saksofon. Entah boleh kah tidak, belum tahu lagi. Okay. Thank you.
tambah jatuh cinta, Combi. Sekian lama, sudah bertahun-tahun ya, dia baru nyoba lagi. Tenang, tambah tenang hati Combi. Ternyata legend ada di sini juga ya. Pantasan di part 1 saya membaca dia ada di situ sih. Udah jadi anak angkat. Kesian, matanya buta. Buta. Yang ini Kasim Selamat. Kasim Selamat. Dia tahu. Tunggu. Kok dia bisa tahu itu Kasim Selamat? Berarti sebelumnya dia pernah jumpa gitu ya. Waduh. Dihayati sampai benar-benar. Selamat. Awak cik tukar nama. Nama Kasim Selamat bukankah bagus? Tuan ini siapa? Nama mama Mahyudin Jelani. Tauki Cindra Mata Review. Maafkan saya. Sebenarnya saya sudah benci dengan nama Kasim Selamat. Sebabkan nama itulah isteri saya meninggal dunia. Dan disebabkan nama itu juga mata saya menjadi buta. Abang Kasim. Kasim Selamat, mama ada satu cadangan. Mau tak bersama-sama mama kita pusing seluruh tanah Melayu dengan review? Mama dah garanti tentu bagus. Pergilah Abang Kasim. Kalau Abang Kasim pergi, betapa hal pula Combi. Tak apa, Combi akan tunggu di sini sehingga Abang Kasim pulang. Baiklah, Mama Mahyudin. Saya terima tawaran Mama. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Cik? Saya mau nama saya ditukar ganti. Ditukarkan kepada Usman. Ya, Usman Jailani. Jangan kata nak tukar nama.
Cik nak tukar apa pun mamak bagi. Asal cik mau pi saja. Ya. Bertukar jadi Osman Jailani. Panggung besar. Ceritanya dia tour ini aja ya. Baik, sudah. Ini enggak ada musiknya. Copyright ini sih ya. Ini enggak ada musiknya di sini sih, tapi nanti insya Allah saya isi ya. Ceritanya di sini dia sudah keliling ya, pusing-pusing. Johor Bahru, Singapura. Udah kembali lagi ke Singapura, wah. Nyaman dia hidupnya nih, udah nikah jadi orang kaya. Ini suaminya ya. Halo, ada apa Dinda? Kanda, Kanda tak bekerja kah malam ni? Tidak, kenapa? Maukah Kanda membawa Dinda menonton malam ni? Kanda tahu, Dinda nak menonton manusia istimewa, bukan? Bagaimana Kanda tahu? Mau tak Kanda? Mau. Terima kasih Kanda. I love you. Oh. Sakitnya itu. Gimana ekspresinya nih cuy pas dia lihat nih. Tuh masih remang-remang. Sambil nyanyi. Liriknya juga kena banget.
Ini muka-muka merasa bersalah dia ini. Saudaranya ini. Sungguh penghargaan Wawang di Singapura ini, no? Amboi, ini hadiah bersama. Kalaulah cik boleh tengok, mamak tak tahu apa besar hati cik. Jadi manajer ceritanya mama, di sini, ya? Mamak tengok pun sama juga seperti saya tengok. Allah, cik. Siapa tu? Maafkan saya kalau mengganggu. Tak ya? Itu anaknya. Boleh saya berjumpa dengan Cik Osman Jelani? Boleh. Silakan masuk. Osman, ada orang nak jumpa Cik. Nama saya Ismadi, Dr. Ismadi. Osman Jalani. Ini istri saya. Osman Jalani. Dan yang itu anak saya. Tuan Doktor, berapa umurnya anak Tuan Doktor ini? 3 tahun 5 bulan. Oh, Mama. Ya, Cik. Barangkali anak saya pun sebesar itu juga, Mama. Gila. Cik Osman. Ya. Saya datang kemari karena nak memberi pertolongan dengan percuma. Pertolongan apa, Tuan Doktor? Saya nak mengoperate mata Cik Osman agar Cik Osman dapat melihat kembali seperti sediakala. Tuan Doktor, sebenarnya saya lebih senang hidup begini. Jikalau saya dapat melihat sekalipun, tidak ada artinya bagi saya. Sebab manusia yang saya puja sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, Tuan Doktor. Cik Osman, tadi kamu ada mengatakan yang kamu mempunyai seorang anak. Tidakkah kamu ingin melihat anak itu? Itu anaknya, Cik. Baiklah, Tuan Doktor. Oh, demi anak ya ceritanya di operasi. Aduh, tuh dulu cuy, gua makin cingin. Sorry cuy. Oke, kita lanjut lagi ya. 3, 2, 1.
Disuntik bius kali Cik itu. Kaget. Mama? Ya, Cik. Lama lagi kah kita sampai, Mama? Dah. Saat lagi kita sampai dari stesen tadi. Oh, Cumbi. Cumbi juga ke Singapura. Ma, dapat Kak Bang Kasim lihat seperti dulu? Kita serahkan saja kepada Allah, Cumbi. Ya Allah, ya Tuhan. Selamatkanlah Abang Kasimku. Oh, Abang Kasimku, Kasimku udah. Buka mata kau, Cik Osman. Jangan takut. Cuba lagi. Melihat kembali akhirnya ya. Saya dapat melihat kembali Tuan Doktor. Saya dapat melihat kembali. Dan saya juga akan dapat melihat wajah anak saya. Terima kasih, Tuan Doktor. Terima kasih. Mami? Ya. Terima kasih, Nas. Dia enggak kenal pasti. Oh, dia tahu nih, pasti dia tahu. Mungkinkah kamu ini zombie? Sudahlah zombie, jangan menangis. Apa yang nak ditangiskan? Abang Kasim bukannya mati. Mami, bila Mami sampai, Mami? Mami satu minggu sudah sampai di sini, Cik. Mama lah bawa depan Imbai. Oh. Cik, Cik tak mau ke pulang lagi ke Pulau Pinang? Saya mesti pulang, Mami. Sudahlah, Cumbi, jangan menangis. Abang kasih makan pulang ke Pulau Pinang nanti. Sama-sama dengan Cumbi, ya. Osman Jelaini? Ya. Ku perlihatkan istriku padamu, Maimunah Ismadi.
Tak mungkin. Kenapa, Cik Osman? Apa yang mengganggu fikiran kau? Tuan Doktor, wajah istri Tuan Doktor salin tak tumpah dengan wajah istri saya yang telah meninggal dunia. Barangkali pelanduk dua serupa. Ya, barangkali pelanduk dua serupa. Maafkan saya, Tuan Doktor. Maafkan saya. Tuan Doktor, bolehkah saya membawa Osman pulang bersama saya? Oh, belum boleh lagi, Cik. Sebab dia perlu banyak rawatan. Buat sementara waktu, saya akan pindahkan dia ke rumah saya. Aduh, ada sesuatu ini, Cik. Ada sesuatu ini. Dia akan mendapat rawatan yang lebih istimewa. G M B Z R Berhentilah dulu, Kanda. Minuman sudah sedia. Bagus, yes. Nampaknya banyak perubahan yang telah dilakukan. Mari kita menuju. Man, saya nak ke tepi laut. Bolehkah saya buat tajudin bersama saya? Pergilah. Tuan Doktor, terlihat kepada anak Tuan Doktor, teringat kepada anak saya. Petang nanti, bolehkah saya pergi melihatnya, Tuan Doktor? Boleh. Tunggu sekejap, ya. Baik, Encik. Ini datang rumah siapa ini? Ibu mertuanya kah? Cari siapa, Encik? Kok beda? Ini rumah Nyonya Mansur. Betul, Encik. Saya tidak berjumpa dengan dia. Baik, Encik. Ibu mertuanya kan? Iya, beneran dia. Kau masuk di sini. Pergi, pergi. Keluar dari sini. Kaki lima rumah aku kau tak boleh injak. Keluar. Apa kau mau? Saya tidak berjumpa dengan anak saya. Kalau kau aku dah benci, turunan kau pun aku tak mau tahu. Anak kau tak ada. Aku dah kasih orang. Sama siapa? Apa kau mau tahu? Gila ini. Emosi gue sih. Minta pertolongan darimu. Pertolongan yang penghabisan kali. Apa? Setidak-tidaknya kau tunjukkanlah di mana kuburnya Sabaria. Baiklah. Kuburan palsu pasti ini. Sabaria, ku kehilangan kau, Sabaria.
Menangis konon, jangan tak tahu malu. Menikah satu sen tidak keluar uang, malah harta anakku kau kikis sampai habis. Kemudian kau seksa pula anak aku sehingga mati. Pergi kau main mudet di sana, buat apa kau menangis di sini? Siapa ini? Jangan-jangan ini yang punya kuburan, cuy. Saudara, mengapa saudara menangis di kubur ibu saya? Apa? Kubur ibu saudara? Apa artinya semua ini? Mayu, ampunkan Kasim, ampunkan Mak Kasim. Kalau ini bukan kuburnya Sabaria, di mana Sabaria sekarang? Sabaria ada, Sabaria. Mak sudah kawinkan dengan Dr. Ismadi. Sudah kebongkar semua. Sekarang barulah aku tahu segalanya. Rupanya kamulah yang mengirim telegram palsu supaya aku boleh bercerai dengan Sabar. Bukankah begitu, Mak? Iya, Kasim, jangan cakap lagi, Lena. Mana semua masalah, Kasim, jangan cakap lagi, Lena. Aku hairan. Mengapakah kau diciptakan Allah menjadi manusia? Kan lebih baik kau menjadi haiwan. Astagfirullahaladzim, Kasim, nama Kasim. Aku dah tua, maafkan aku Kasim, aku salah Kasim. Oh, sakit banget kata-katanya di sini sih. Kenapa harus ciptakan jadi manusia? Cik Osman, saya Tuan Doktor. Kenapa Cik Osman nampaknya terburu-buru? Tuan Doktor, saya hendak pulang ke Pulau Pinang. Pulang? Belum boleh lagi, Cik Osman. Kerana rawatan atasmu belum lagi selesai. Tuan Doktor, lebih lekas saya keluar dari rumah ini, lebih meringankan penderitaan saya. Sebab saya tak sanggup lagi melihat Sabaria mempermain-mainkan saya. Hancur. Sabaria, peliharalah Tajuddin anakku baik-baik. Dan jikalau ia besar nanti, janganlah membiarkan nasibnya serupa dengan nasibku. Kasim selamat. Biarlah aku berterus terang dengan aku bersalah tentang mengambil Sabariah dari tanganmu. Tetapi kesalahanku itu telah dapat kutebuskan dengan memberi kembali penglihatan. Aku rasa itu sangat adil, bukan? Terima kasih di atas keadilanmu, Tuan Doktor. Kenapa ini?
Terus benar dia ini sih. Aduh bahaya ini, kok dari tadi dia lihat garpu. Astaga. Abang Kasim pulang bersama-sama dengan Jombi. Abang Kasim, masa Jombi mengantar Abang Kasim dahulu? Abang Kasim di dalam keadaan buta. Dan apabila Jombi terima pun Abang Kasim buta. Tetapi Jombi bahagia. Marilah Abang Kasim, marilah kita pulang. Oke cuy, bener-bener ya, aduh. Oke, saya bener-bener harus fokus dulu sih ya.
Oke, itulah tadi film dari P. Ramlee yang berjudul Ibu Mertuaku, cuy. Aduh, saya nggak bisa, saya kayak nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuy. Ya, saya ikut kayak ikut larut dalam film ini, cuy. Ya, yang ini yang jadi pertanyaan buat saya itu kenapa Kasim ini membutakan matanya lagi gitu ya? Apakah dengan membutakan matanya itu dia nggak bakalan kembali lagi ke masa lalunya gitu sih ya? Saya nggak tahu pasti itu sih, tapi pasti ada sesuatu. Kenapa dia membutakan matanya lagi? Saya nggak, itu nggak terlintas dalam pikiran saya cuy. Dalam film ini dia menatap foto sambil menatap garpu. Saya pikir tadi itu garpu ya, yang tadi itu sendok untuk makan, untuk ini cuy, untuk mencolok apanya foto gitu, merusak-rusak foto gitu ya. Tapi nyatanya enggak. Makanya saya tadi kok bisa gini gitu ya. Kita melihat alur ceritanya, cuy. Kita melihat alur ceritanya ini masih banyak film-film modern yang sekarang kalah dengan alur ceritanya ini, cuy. Ini menarik banget alur ceritanya, cuy. Gila sih ya. Ya saya di sini enggak berharap view-nya tinggi atau gimana, cuy ya. Karena jujur aja di channel NDTK itu view-nya tinggi kalau kita mereaksi video-video yang lucu. Apalagi film-film P. Ramlee yang berbau komedi. Di sini saya benar-benar sangat-sangat terpesona dengan alur ceritanya, cuy, yang sangat menarik. Di sini saya enggak mementingkan namanya view dulu, cuy. Ya, di sini lebih ke pribadi saya juga, cuy, ya, karena film ini benar-benar menarik. Alur ceritanya menarik dan coba aja ya film ini bisa difilmkan kembali gitu ya dengan aktor yang berbeda gitu ya. Maksudnya diperbaharui gitu ya. Film-film P. Ramlee semuanya itu diperbaharui lagi dengan aktor-aktor yang berbeda gitu ya. Itu menurut saya lebih menarik lagi cuy ya. Lebih menarik lagi. Jadi mengangkat film-film yang terdahulu menjadi versi modern gitu ya. Itu menurut saya cuy. Oke, dan terima kasih buat korang semua telah menunggu-nunggu video dari Andy ya cuy ya. Di sini benar-benar cuy ya, saya nggak memikirkan namanya view ya. Jadi kalau korang suka korang nonton, kalau korang nggak suka silahkan skip aja videonya cuy. Karena saya yakin banget orang menunggu video dari Andy atau channel Andy TV itu pasti yang berbau komedi aja cuy. Tak jadi masalah. Oke, dan selanjutnya kita akan mereaksi film P. Ramlee yang mana lagi cuy? Silahkan komentar di bawah. Kalau suka dengan video ini silahkan di like. Kalau video ini bisa menghibur silahkan di share di sosial media yang kalian punya. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Bye.